Kembali lagi di channel CheeseArt73. Apa kabar para pecinta catur? Semoga selalu baik-baik saja. Partai catur kali ini mempertemukan antara Paul Morphy melawan John William Shelton. Partai catur ini berlangsung pada tahun 1857 di New York, Amerika. Langsung saja, Paul Morphy memegang bidak putih, memulai permainan dengan pion ke E4. Lalu hitam pion ke E5. Paul Morphy kuda ke F3. Dan hitam kuda ke C6. Selanjutnya, Paul Morphy gajah terangnya ke C4. Pembukaan Italia direspon oleh hitam dengan gajah gelapnya ke C5. Selanjutnya, Paul Morphy mendorong pionnya maju ke B4. Advance Gambit. Gambit diterima oleh Sultan, gajah pukul pion. Lalu Paul Morphy mendorong pionnya ke C3, menyerang gajah hitam. Gajah hitam kembali lagi ke C5. Selanjutnya, Paul Morphy melakukan rokade pendek guna mengamankan rajanya, sekaligus membuka akses bentengnya. Selanjutnya, hitam mendorong pionnya ke D6. Direspon Paul Morphy dengan pionnya ke D4, menyerang gajah hitam. Langsung dijawab oleh hitam dengan pion makan pion. Lalu Paul Morphy pion pukul pion, sekaligus tetap menyerang gajah hitam. Gajah hitam mundur ke B6. Lalu Paul Morphy kudanya melangkah ke C3. Direspon oleh hitam dengan gajah terangnya ke G4, menyerang kuda putih. Paul Morphy gajah terangnya ke B5. Mengepin kuda hitam. Direspon hitam dengan gajah pukul kuda putih. Dan Paul Morphy pion pukul gajah hitam. Karena mendapat shadowing dari gajah terang putih, hitam meresponnya dengan menggeser rajanya ke peta F8. Paul Morphy gajah gelapnya ke peta E3. Direspon hitam dengan kudanya melangkah ke E7. Paul Morphy menggeser rajanya ke H1. Hitam mendorong pionnya maju ke C6, menyerang gajah putih. Paul Morphy gajah putih mundur ke A4. Hitam mendorong pionnya maju ke D5. Menantang pion putih, Paul Morphy menggeser bentengnya ke B1. Hitam meresponnya dengan menggeser bentengnya ke B8. Lalu Paul Morphy menggerakkan menterinya ke peta D3. Hitam melangkahkan gajahnya ke peta C7. Paul Morphy menggerakkan bentengnya ke peta G1. Hitam melangkahkan kudanya ke peta G6. Paul Morphy mendorong pionnya maju ke E5. Hitam menggerakkan menterinya ke peta H4. Paul Morphy melangkahkan gajah gelapnya ke G5, menyerang menteri hitam. Direspon oleh hitam dengan menteri maju ke H3. Paul Morphy kuda melangkah ke E2. Hitam mendorong pionnya maju ke F6, menyerang gajah putih. Direspon oleh Paul Morphy dengan melangkahkan kudanya ke peta F4, menyerang menteri hitam. Langsung dijawab hitam dengan kuda pukul kuda. Dan Paul Morphy gajah pukul kuda hitam. Selanjutnya, hitam mendorong pionnya ke G5, menyerang gajah putih. Paul Morphy menteri bergeser ke A3 dan skak. Raja hitam menghindar ke peta E8. Selanjutnya, Paul Morphy
benteng pukul pion di B7. Langsung dijawab hitam dengan benteng pukul benteng. Pengorbanan benteng dari seorang Walmurpi. Selanjutnya, Walmurpi, gajah terangnya pukul pion di C6 dan skak, sekaligus menyerang benteng hitam. Raja hitam melarikan diri ke peta F7. Walmurpi memukul pion hitam di D5 dan skak. Raja hitam melarikan diri ke peta G6. Lalu, Walmurpi menggerakkan menterinya ke F8. Driswan hitam dengan menterinya ke D7 menyerang gajah putih. Walmurpi memukul benteng hitam di B7, gajah pukul benteng. Hitam memundurkan kembali gajahnya ke D8. Lalu, Walmurpi pion pukul pion. Dan hitam gajah pukul pion. Selanjutnya, Walmurpi menggerakkan gajah terangnya ke E4 dan skak. Raja hitam melarikan diri ke peta H5. Walmurpi gajah gelapnya ke E3. Dan hitam mendorong pionnya maju ke H6. Lalu, Walmurpi benteng maju ke G3. Selanjutnya, hitam melangkahkan gajahnya ke G7, menyerang menteri putih. Direspon oleh Walmurpi dengan menterinya ke F7 dan skak. Langsung dijawab menteri hitam dengan menteri pukul menteri. Pengorbanan menteri dari seorang Walmurpi. Akan tetapi, langkah selanjutnya ialah langkah akhir dari partai catur kali ini. Sebuah langkah penentu dan langkah tebusan dari pengorbanan menteri Walmurpi, yakni dengan benteng bergeser ke H3 dan skak mat. Sungguh permainan yang sangat agresif dipertontonkan oleh Walmurpi dan pengorbanan menteri dari seorang Walmurpi dan diakhiri dengan skak mat yang sangat indah. Demikian video catur kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di video-video catur selanjutnya.